negeri terlalu. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keke, bikin suasana. Tumben nih, taman nggak ada orang. Kalau taman nggak ada orang, berarti gue setan dong. Dah, daripada nggak ada kerjaan. Begitu ngoroknya. Mau habis beli lemeng lagi. Jis. Bang. Sini dong. Mimpi apa sih ini orang? Jis, ngigo lu. Abang, jangan malu-malu ya. Langak lingok lagi lu. Mau nyolong lu. Apaan? Apaan? Eh? Aduh. Apaan sih lo? Gua mimpi men. Ratu ada sesuatu yang akan terjadi sama dia. Kebanyakan tidur lo. Jadi pikiran lo kemana-mana. Kata orang tua sore-sore jangan tidur. Mandi. Tidur. Emang ini bener? Bener dari mana? Orang dapat pangsitnya begitu? Pangsit. Kalau dapat mimpi namanya bukan pangsit. Ah, apaan dong? Kue tiao. Ini serius. Jangan-jangan. Samakan. Jangan sampai akat. Itu Arapik. Ini di dalam mimpi saya. Itu saya mendapatkan wangsit bahwa putri akan terjadi sesuatu sama dia. Percaya mimpi. Muka lo aja begini. Lihat rambut lo. Ya kan gue cuma bilangin sama lo. Bilangin. Tuh kan. Apaan? Udah gak percaya. Boleh. Sarung gue jangan lompetin dong. Sarung dari mana? Sarung gue.
Apaan? Bayi-bayin gue? No way. Lo ngomong sekali lagi begitu gue hajar. Emang gue ketombe? No way. Ketombe. Ah, sampul buku. Nyamuk pidato. Ayam pilek. Ini sarung lo. Ini lo taruh sini. Taruh ngapain gue pakaian gitu? Emang lo ada sendiri? Lo mau ngapain sih? Ini kalau kan gue suruh ngurusin taman. Kenapa lo tidur di taman? Ya orang gue ngantuk. Ngantuk. Ih, setengah aja. Sendari pake geser-geser sih. Ratu abis ngantri ya? Kok ngantri? Ini bukan dapat kupon nuker beras plastik. Belanja. Abis shopping, shopping. Kang Engkom kita shopping ya. Abis-abisin duit. Duitnya Raja ya. Kita kan cuma mau abisin duit Raja ya. Iya, kita abis belanja-belanja. Raja kemana? Mati. Kok gak nongol-nongol? Dari pagi saya perhatiin di kerajaan. Ada. Oh, ada. Raja lagi tidur ah. Raja kan suka main judi patung. Kan patung gak ngapa-ngapain. Ya makanya saya juga bingung. Patung diajak main judi. Oh my, ayo. Orang secantik ini masih dikagetin. Lu nyiram-nyamin aja sih. Lu ngapain? Mengapa hatiku? Saya tadi habis. Habis? Habis apa? Habis manis sepah dibuang. Bukan. Saya tadi bermimpi akan terjadi sesuatu dengan Ratu. Pelan-pelan kan saya gak butuh. Kenapa? 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 Ngejerit kali ada yang ngigit. Bukan dia. Kenjut kaget, aku udah takut bisi ayah nanaun atuh Kang Kom. Takutnya merangsang. Terus ada terus. Apa? Ayah ya tahu. Saya mana tahu, mimpinya begitu. Gak usah takut Ratu, bisa aja habis mengada-ngada. Ratu udah gak usah percaya. Gak percaya dia mah modus aja pegang-pegang pengen ngapa-ngapain aku. Ayo Mimin, yuk. Lu ngapain megang-megang gue? Mimin. Dibilang, awas ya kamu bohongin percaya. Aku rapoin raja sih ya. Aku gak percaya. Eh, ayo ke Ratu. Lo jangan lewat gang situ tuh. Emang kenapa tuh lewat gang situ? Bulu lo kena portal. Bapak bangun tidur dan main ke rumah orang. Itu iler sampai kering. Ini bukan iler. Apa? Gigi kepanjangan. Apa namanya? Haji Mali ngapain pakai dandan begini? Ratu Sableng. Jadi apa saudara? Saudara ini dari kerajaan mana? Sebelah. Hujanan dong kerajaan cuma sebelah. Maksudnya dari sebelah sini. Sini gak sebelah, sini utuh. Sebentar. Kamu orang miskin ya? Kelihatan. Bahasanya kamu orang miskin ya? Kelihatan dari mukanya Udik ya? Sini, saya ajak bicara. Sengaja saya dan negara saya sampai kemari. Kliwat. Negaranya mana? Jauh? Ya jauh dong. Berapa kali naik ojek dari sini? Ya tergantung bensinnya lah. Oh. Saya sengaja datang kemari. Ya. Ada sesuatu yang saya akan cari. Oh. Apabila ada bisa membuktikan, 2 miliar. Duit itu duit.
Nih, apa nih Pak nih begini-gini? Orang kaya selalunya ngeluarin uang dengan kata-kata ini. Oh. Coba kau di kantong takut copet. Oh. Oh, Bapak 2 miliar ya. Saya pengawalnya. Bapak harus izin dulu. Tapi kan miskin kan? Iyalah. Iya sih. Ya minggir makanya. Boleh kenalan siapa namanya? Boleh, saya ratu di sini. Kamu siapa sih kok ganteng banget? Oh ya? Komeng, Komeng. Nama siapa? Ya? Nama? Saya. Komeng. Bukan. Aduh. Nama saya bukan Komeng. Siapa? Tong-tong. Tong-tong ini. Bila kebetulan istri saya meninggal, ya. Maukah dia untuk menjadi istri saya? Kalau dia mau, kamu dapat persen dari saya. Punya mobil? Gak punya. Bapak punya? Kagak. Sama, saya juga gak punya juga. Ya nanti saya kasih kalau kamu bisa omongin dia. Ya. Cepat. Jadi, Bapak ini Dracula? Gak ya. Ibu masih mau ngobrol? Kalau gak, saya tutup warungnya. Lu kira gua orang Tegal? Jadi kamu Dracula ya? Wahai dirimu pangeran siapa? Bentar, Ratu! Nih giginya ketinggalan di belakang panggung. Eh, udah sereman aslinya. Pokoknya, saya ngomong gak bakal deket. Oke. Saya akan jadikan istri saja. Jangan. Pokoknya, siap? Saya bawa sekarang. Ayo, ikut saya. Sekarang kalau lo perhatiin gaya baju gue, tahu dong gue jadi apa? Nih kacamata dosen. Baju begini, pakai kacamata, rambut gondrong, kenalin. Lu teriak seenak jidat, masa Joni Iskandar? Bukan, gua ini sebenarnya vampir. Gak percaya? Sama, gua ngaca juga gak percaya gua vampir. Gua ini masih junior lah, masih baru. Senior gua itu namanya Demali. Karena lu jangan ketawa lu. Awalnya memang dia tinggal di Indonesia, cuma karena terus akhirnya transmigrasi ke England, Inggris, makanya namanya jadi Demali. Terus nama keluarganya The Tong-tong. Awalnya gua males banget jadi juniornya Bang Mali. Kenapa? Karena gua pikir Bang Mali itu gak cocok jadi vampir. Lu perhatiin kalau yang namanya vampir ngisap darah pasti gemuk. Lah ini kenapa kisut banget orang? Ini bos gua tidur nih. Gua bangunin dulu, biasanya dia lagi tidur. Bos. 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 Kayak mainan yang di jalanan nih yang pakai baterai. Vampir emang begitu jalannya. Vampir mana? Kalau vampir Cina iya begitu. Kita kan ceritanya dari mau kemana lagi? Ah elah. Kan di sini. Oh iya. Mohon maaf. Ini tanah keinjak pula. Sama kegedean.
Kamu kita, tahu saya. Kita vampir diet sih, bingung gue. Kamu tahu kenapa saya sering bergembira? Kenapa, Tuan? Mau ngapain sih, ribet banget? Gua pakai gini ya. Ribet gua. Tahu lo. Jangan salahin saya. Salahin teman-teman kreatif, udah tua disiksa begini lagi. Pan, tadi saya bilang pakai baju ini, oh nggak bisa tau. Pampir katanya pakai begini. Begitu gue jalan, kayak injak orang, jalan begitu gue. Wendy. Kamu tahu kan kebanggaan saya apa? Iya. Setelah istri saya meninggal, saya mendapat istri yang lebih cantik daripada istri saya yang sudah. Yang mana? Yang bawa sekarang. Ada di dalam sedekah. Oh, yang tadi diculik? Lah, itu dia. Nyarinya yang muda, emang masih kuat? Maksa-maksa ada jawab. Sekarang kamu panggil, saya mau bicara pada dia. Panggil. Wendy? Ya. Sedang apa istri saya di sana? Apa kamu sudah bawa ke sini? Saya sudah membawa calon istri Anda, Lih, ke sini. Jadi... Sungguh cantik, kan? Ya, cantik, lah. Karena saya ngambilnya itu berebut jiwa dan raga. Idih. Karena orangnya cantik, mulus, luar biasa. Kamu kok ngikut aku sih? Pasti aku jadi udah terikat di hati kamu ya. Ini. Wendy. Bicaranya menarik hatiku. Lu jangan kepedean. Ya. Lu hari ini hari bersejarah. Kok? Hari ini lu mau diisep darahnya macam corang. Udah, Ben? Hah? Udah? Tenang. Yang mana peceng corangnya? Ya ini yang belakang. Itu mah bukan ceng corang. Itu apaan? Tuanya Sinchan. Tenang. Ya. Kamu selama sengaja saya culik kemari. Ya. Karena istri yang pertama saya itu meninggal. Oh. Jadi mulai hari ini, ya, kamu mau tidak mau menjadi istri saya? Mau banget! Aku mau! Aku mau. Udah terima. Katanya demen. Gua kira bidadari. Terus? Puun palem jalan. Udah. Ini kan. Oh, gua tahu. Apaan sih? Ternyata ada udang di balik batu ya. Maksudnya apa, Tuan? Jadi jangan diinjek jatuh. Kenapa sih? Ben, bohong banget. Enggak, dia nggak mau sama gue, kayak ganteng aja. Ganteng, jangan macem-macem. Ini dari mana dapetnya, Ben? Kan kamu yang narik tadi. Kan situ yang narik. Sumpah, biar sampe gede gue. Membawa ini, enggak. Enggak usah disamber geledek, geledek juga males nyamber lu. Oh. Sih. Aduh, ayo. Tuan, ini kan Tuan yang narik. Jadi enggak? Apaan? Jadi enggak isep aku? Ini kalau misalnya jadi mini, enggak usah ke penghulu. Terus? Kakali ciliwung aja, Ben. Ngambang kalau kayak begitu. Jadi enggak isep aku? Ngomongnya yang jelas dong. Apa? Lu jangan kepedean. Terus? Lu mau diisep darahnya, mau enggak? Oh, ayo, Pak. Wendy. Ayo, Pak. Apa sih? Orang gemuk ini jangan sering goyang. Kenapa emangnya? Kenapa emang? Rontok. Nggak rontok dia, semua portable. Pak, aku jadi gak dihisap. Lu jangan kepedean, bukan gue yang mau ngisep lu. Siapa? Nih, yang belakang gue. Masa dihisap, Bang? Memang Wendy, dia. Wendy. Apa sih? Kalau yang begini dihisap, bukan keluar darah. Keluar apa? Maaf ya, yang penonton di rumah mungkin gak ngerti bahasa Tuan gue, emang dia lagi belajar ngomong. Ini makanya hati-hati ngisepnya, jangan sampai salah urat. Takutnya yang keisep bukan darah, lemaknya. Ayo, Pak, isep aku. Dia yang mau ngisep.
kamu aja deh. Ogah, males banget gue ngisep lo. Gak apa-apa, honor gue tambah. Ogah, mendingan Tuhan yang ngisep. Udah deh, jangan ngerebutin aku, ih. Eh, hey, Tuhan, terakhir. Kita isep darahnya. Hoi, yuk. Isep barang, pakai sadiwatan lo minum limu. Daripada kenapa-napa, oh, bener, kita gigit, kena langsung. Menjaga keselamatan kita. Iya. Ayo, siap. Eh, ada juga gue gak selamat digigit gigi lu. Ayo. Ayo, ya, siap. Kanan kiri. Aku mah. Lu lagiin tiap dia nyanyi, lu iringin, lu iringin. Orang penyedot. Tahu, lu sekali-kali nyanyi diiringin sama. Ayo. Ayo. Wendy, kenapa? Ya. Bu Trasi. Gas, ikuti. 1, 2, 3 Go. Ini siapa ini, kamu siapa? Pahlawan bertopeng. Eh, Anda siapa? Anda telah menawan para kamu siapa? Saya adalah pahlawan bertopeng. Saya akan membebaskan dia. Kalian harus takut sama saya. Malah biasa aja. Ayo Pak, bebaskan masa takut sama Jarwo? Enggak mungkin lah. Lu Jarwo kan? Udah berhenti dagang ikan asin. Jangan disebut, ini superhero ceritanya. Ya elah. Emang kalian itu penjahatnya takut dong? Ya. Ih, lu siapa? Gua pahlawan bertopeng. Dia gak gini, norak banget sih. Pahlawan bertopeng. Bisa digituin sih, Pak. Kamu yang serem dong. Ih, aduh. Ayo dong, takut dong. Bertopeng nih. Ngapain takut? Yang serem. Gak mungkin. Ini pahlawan ditepuk. Eh. Kalian ini harus takut dong sama saya, please. Di. Ada superhero minta dihargain. Gua kepahlawan, kok gak takut sih? Hah? Masa pernah gak takut? Iya, masa begini. Lawan! Pak! Superhero! Superhero! Ya. Superhero! Jangan kasih cerita. Seksa dia, sebentar. Jangan kasih ambul lagi. Kalau yang namanya superhero itu datang itu guling-guling. Terus lompat, ya kan? Bener gak? Bener. Guling-guling, terus langsung, huh, aku superhero. Nah, itu dia. Oh, baru ntar penjahatnya takut gitu. Loh, ya? Jelas. Para Wendy ngerjain orang tua. Enggak deh, enggak tua, dia masih muda. Superhero kayak tukang pijit. Lagi banyak banget bawaannya, bingung gue. Ini senjata cahaya bunga matahari. Ini. Coba gimana caranya? Misalnya, kalau dalam kegelapan, kita center, pasti terang. Ya. Yeah. Ya udah pasti begitu. Coba latih aku. Awas. Minggir. Maksudnya dulu, in frame-nya dulu. Jauhan. Oke. Okay. Guling-guling. Yeah. Bagus. Set. Eh, gulinya kurang. Gulinya kurang, bangun lagi. Kurang. Gulinya harus serius. Bener-bener. Mali. Ayo, gulin lagi. Bersama, cepat. Ayo, sekali lagi. Enak. Ngelihat orang tua, ngerjain orang tua, enak nih. Kita nonton aja. Ya, gulin. Pahlawan bertopeng. Gulin.
Assalamualaikum. Salam. Adek mau kemana? Ini taman kerajaan, taman bermain. Masa gak kenal sama saya? Adek siapa? Hah? Palak biru begitu mesti digebukin. Saya ini adalah pahlawan bertopeng. Gak bisa dibilangin. Emang nih puskesmas sariawan kemari. Sariawan? Tadi bilang sariawan udah gitu bopeng. Ini yang budak siapa sih? Pahlawan. Bedanya tahu gak pahlawan sama sariawan? Kan udah beda. Depannya pah, ini sar. Pahlawan. Nah, pahlawan pahala. Wan orang yang mendapatkan pahala disebut pahlawan. Tuh. Bisa aja ngejawabnya. Bisa aja ngejawabnya gimana? Saya ngasih tahu. Harus sekolah. Ini pahlawan batas pengajian. Mana? Ini dalam rangka penyamaran. Penyamaran. Makanya saya bawa tas seperti ini supaya nggak dicurigai sama pihak penjahat. Emak lu nggak bikin emping nih, giniannya lu ambil. Lebaran nggak ada emping nggak enak. Mau ngapain kemari? Ngeliat nggak sih ini? Apa? Ini kan? Ini palu godam. Palu godam gimana? Jengkol taruh di batu, keprek. Jengkol taruh di batu, keprek. Ini main kemari tujuannya mau apa? Mau apa main kemari? Saya main di taman kerajaan tuh terbatas. Saya itu apa? Mau cari teman lama saya. Siapa? Namanya Aziz. Masih hidup? Ya masih lah. Masa orang meninggal saya cariin. Cuman kalau orang lama biasanya udah nggak ada. Orang baru semua. Teman lama. Siapa namanya? Aziz. Aziz yang mana? Aziz ada dua, yang masak apa yang jaga? Jaga. Hah? Yang masak emang jaga? Iya, ada dua. Yang masak? Yang masak ada dua, yang tinggi apa yang pendek? Yang pendek. Yang pendek ada dua. Yang lahir di kota apa yang lahir di desa? Yang di kota. Yang di kota ada dua, yang dagang apa yang kerja? Yang dagang. Yang dagang ada dua, yang dagang jeruk atau dagang mangga? Jeruk. Yang dagang jeruk ada dua, yang manis atau yang asem? Yang manis. Yang manis sekilonya 15.000, sanggup nggak beli? Jis! Nih, ada yang nyari nih. Tuh. Yes, lu Ajis bukan? Hah? Ajis ada dua. Yang rambutnya keribo, apa yang rambutnya panjang? Ini bukan Ajis. Siapa? Wawa Warisa. Jis? Siapa? Siapa ya? Ingat, Jis. Ya waktu kecil-kecil. Yayan Buduk. Masa gak ingat? Aduh, waktu kita kecil-kecil mandi di sungai. Oh. Terus, lo buang air. Hei, Suling Sakti, ini sulingmu. Oh iya. Gua terjun, nyelam. Begitu naik? Oh. Terus gua makan. Masih ingat gak? Jis, kok istana hujan, Jis?
Situ yang mencet-mencet. Masa pedang bisa keluar air? Jahil lah aja jadi orang. Jargon? Ah, jargon. Jargon. Jarwo? Ah, hey. Apa kabar, bro? Ini ada apa datang kemari? Saya ya mau nyari pampir. Kamu ya. Membawa siapa kemari? Saya membawa namanya Mimin. Balikin lagi, Jis. Ngapain balikin lagi? Kan udah diculik. Ya? Itu Mimin udah diculik sama pampir. Makanya saya selamatkan dia. Ngapain diselamatin? Di sini kita mau buang. Ada apa? Bertopeng. Bertopeng. Oh, bukan pahlawan terbopeng. Ini sama aja mah kompeng nih. Ini emaknya nih, emak vampir nih. Ajis. Pak, saya mau ngomong dulu. Apa? Yi hao sen si yi hao wen. Bu jin jin. Yi lao wen se. Hao wen si yi. Hao yi hai. Pak ya. Mau sih, ha? Artinya apaan tadi? Kamu asalnya dari mana? Oh, iya. Ih, hau nih. Cintaku kelabak-kelabak sama dia. Sayangku kelabak-kelabak sama dia. Lebek-lebek sama dia. Sayang, lebek-lebek sama dia. Ngapain, Men? Bersihin gigi. Maksudnya buat apa bersihin? Ya biar kinclong, biar lebih tajam, buat ngisep darah jadi gampang. Tuan enggak? Hah? Tuan enggak bersihin gigi? Gua? Iya. Ini aja udah panjang banget. enggak pakai gigi palsu aja udah mingkem susah, Wen. Orang kalau tahu, rata-rata orang giginya tonggar kaya. Ah, nah. Dari mana alasannya? Nah ini makanya gua tonggar, kaya. Contoh, bokir. Tonggar kaya. Iya. Terus boneng. Boneng. Tonggar kaya. Iya. Nah, gua udah masih kecil. Contoh, apa kapan gigi gua tonggar, alhamdulillah. Kaya kagak mingkem susah. Dia mah suka ngerendahin diri sendiri. Tapi alhamdulillah biar kata gua tonggar begini. Cewek yang mana aja sedekat gua. Pasti. Udah deh, kalau masalah jodoh gampang. Kan jodohnya tuan tuh yang ratu yang waktu itu. Salah bawa kali gua. Iya ya, itu mah salah bawa deh. Kenapa tuan milihnya yang ratu kayak gitu? Pak Cik. Men, sama itu. Oh, no. Biasa, no. Nah, Wendy. Kalau yang begini, diisep darahnya, mau gak mau tambah gairah gue. Kalau yang ini diisepnya tambah gairah? Tambah gairah. Kalau yang pertama tadi? Muntah. Tanya-tanya. Siapa dia? Lagi sedang apa di sini? Ini ibarat durian Bangkok nih, Be. Isi mulu. Lah, tapi masa durian Bangkok pasangannya sama petai Cina? Gak. PT Cina agak tiba duren.
Kalau berani mah ngomong sendiri, kan udah tua. Maju. Lu kan anak buah gua, kan gua yang bayar. Masa nggak bisa ngomong? Ah, males banget jadi orang. Berhenti lu, apaan miskin? Maaf. Tunggu, jangan minta maaf dulu. Kenapa? Saya bingung, saya ada di mana. Dah, keder kemari-mari. Tanya, Ben. Ini daerah bambu apus. Tanya mencari tanya nonton. Ini daerah bambu apus. Di sini adalah panti sosial untuk orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Ini salah satu penghuninya. Bener, Ben. Gua sebutnya yang paling benci sama tuang rongsokan. Kenapa? Punya mau kalau memang nyari bahan gitu ya. Aki bekas. Yeah. Sekali aja. Yeah. Ini emang enggak. Gimana? Aki bekas. Gua kaget. Ini berarti cewek yang tuan mau kan? Coba. Berarti pucuk dicinta ulam tiba nih. Saya akan bicara kepadanya. Oke. Okay. Saya kasih waktu kesempatan tuan untuk berbicara. Yang miskin minggir ya. Yuk. Sombong nih orang lama-lama. Jangan sampai malu-maluin. Percaya diri sebagai seorang pria. Oke? Okay? Lelaki biar jelek tapi punya hak. Bener. Perempuan biar cakep nggak punya hak. Bener. Yang punya hak tukang sepatu. Masih lucu aja. Jadi nak. Malak. Udah ngomong. Nona cantik. Nona cantik. Nah. Bolehkah bertanya kepadamu? Idi. Mau tanya apa, Kang? Wendy. Wendy. Cewek semacam ini, kalau kata orang Betawi, senyumannya manis rengat. Widih. Manis rengat. Manggis rengat tuh baru baca. Nah, lu baru. Apaan? Penggilasan pecah. Nona, bolehkah saya minum darah Nona? Astagfirullah, gak ada basa-basi langsung nih orang. Singkat, cepet, padat. Mau minum darah saya? Iya. Tapi ya kan kalau meminum darah saya kan butuh tenaga yang ekstra. Oh iya. Kalau mau menghisap darah saya tuh butuh tenaga yang hebat. Oh iya. Makan dulu atuh Kang, biar ada tenaga. Kayaknya belum makan ya ini kurus begini. Ini saya makan heula yuk. Nih saya udah bawain. Ayo, biar siap-siap. Adek-adek makan dulu ya. Gak usah diajakin yang lain mah. Usah. Kok jadi makan sih? Makan dulu lah atuh kan. Ini syuting apa nyawa sih? Biar nanti menghisap darahnya enak atuh kan. Ya ampun. Sok tuang heula. Ratu gimana lauknya ayam goreng. Harus bisa siapa? Bisa di jus gak? Agak susah dia ngunyahnya. Bisa weh. Gak mau. Ayo. Ratu teh Bu Minat di mana? Ayah di paling itu kan. Oh, tetangga jeng Akang. Ih, semua natu Akang gue hilang. Ini cerita apaan sih jadi kayak kabayan? Ayo, Kang Wendy makan juga. Lu gak usah makan tahu. Kenapa emang? Kan pembantu. Sok-sok atuh Kang, ini hara rese. Ya Allah. Ratu kok piknik sama gituan? Bukan piknik. Hah? Bukan piknik. Wendy, hah? Lihat orang susah pada datang. Hampir makan lalap. Sudah berhasil Ratu. Bukan, ini bukan raja. Raja? Bukan, Super Herman. Hei, enak banget ya. Lih, kita dikepung, Lih. Tenang aja. Emang lu narkoba dikepung? Orang miskin berantemnya keroyokan. Udih. Jadi ini, Tapir. Yang namanya vampir ya. Saya kasih ini dulu. Oke, silakan, Meng. Tapir sakit parah. Ada juga tapir yang rese. Dulu tapir nyedot darah, sekarang kok nyedot WC? Apa lo kata?
lah apa lu bilang. Bajunya putih bukannya belang. Sekarang hari ini boleh pulang, kalau kagak pala lu bakal hilang. Oh. Saya akan tangan kamu. Sini kamu. Aduh. Saya akan pegang. Pegangin main. Digoyangin enggak? Cabut enggak? Guys. Cabut. Cabut guys. Orang ini cabut, bibirnya cabut. Darah kuda, darahnya, darah muda, oh darah muda ya, darahnya para remaja. Iya. Tak akan ku berikan walau setetes. Tapi gua kasihan sama kamu. Kamu lapar banget ya? Iya, Pak. Darahnya mana? Pengen darah? Pengen, Pak. Benar? Benar. Ini gua kasih nih darahnya nih. Nih, ini darah paling bersih di sini. Oh, yang benar, karena Pak. Ini darah organik di sini. Jadi dibuat khusus. Bapak gila ya? Kok gila? Benar. Pengantinnya datang. Pati. Iya, ini rajanya sudah saya bawa. Ini saya pemburu hantu. Hantu. Kalau hantu ini. Tapi kan Bapak hantu semua, Pak. Iya, Pak. Hah? Baju. Oh, baju kebesaran. Lu jangan ikan. Lebih panas. Iya. Oh. Nih. Ini sudah jadi Pak Haji. Pak Haji. Jangan nakut-nakutin dong. Lu jangan begitu dong. Lagian Bang Haji takut nakutin. Enggak ada. Enggak ada. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan ya. Gua air apa tuh? Batu keputusan. Nakut-nakutin. Eh, kurang asli. Emang modelnya. Emang gua setan. Masih pakai di situ sih. Udah tahu. Ini kan tuan saya, takut-takutin aja. Dari tadi ketemu takut diburu sekarang. Ratu. Tahu serem. Tahu. Silakan. Takut bener kalau begitu nggak ketawa kan? Awo. Iya. Terima kasih ya udah menyelamatkan kami dari serangan vampir. Ya, saya sudah berhasil menangkap dia ini. Ini enggak. Ayo. Mukanya serem apa nih orang? Pak, ganti muka dulu deh. Ganti, Pak. Orang pada takutan. Orang pada teriak, ya. Oh, nih, Bapak tuh udah gak kayak Dracula, kayak Draculi, Pak. Oh, Draculi? Nah, ini. Pak Omas kemana aja, Pak Omas? Oh, ini dulu. Oh, Wendy. Pak. Wendy. Saya sengklek, Pak. Ada yang manjangin masih? Ganteng-ganteng sering gila nih. Tuh, lihat saya, lihat tuh cakep tuh.
Ibu Ratu, Ibu Ratu, ini harus dihukum nih. Ini udah jelek-jelek seringanga lagi nih. Ini nih. Biar mendingan ganteng-ganteng jadi serigala. Ini udah jelek-jelek seringanga lagi. Anak. Jadi kalian berdua harus dihukum. Wendy, sini kamu. Ya. Apa sih? Kalian banget. Ih, Bang Udin nangis sebelah sana. Kalian berdua harus dihukum. Ya. Bentuk itu. Hukumannya seperti apa? Hukumannya Ratu, adalah kalian berdua akan dihukum dengan sangat enak. Wah, enak, Buan. Boleh tuh. Ya. Digigit sama Mimin. Mimin, gigit. Oh, ya. Gigit. Dia dulu. Nah. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada cintaimu, apa bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk dalam cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu hati ini tak mampu menghindari gejolak cinta.